lebih nggak mau jadi penggembira aja dalam presiden. Kalau kami mau disuruh dukung-dukung aja, mungkin nggak ya. Mungkin kita lebih baik jalan masing-masing aja. Kita sudah sangat paham satu sama lain, ya kan? Saya pikir sulit sekali bagi koalisi ini untuk pecah hanya gara-gara soal siapa tidak mendapat apa. Kan koalisinya ideologis, ya, koalisi perjuangan. Kita ini juga punya pengalaman seru bersama, ya. Pernah susah payah dari tidak mungkin menjadi mungkin memenangkan Pilgub DKI dan beberapa daerah lainnya. Nggak mungkin pertemanan yang sesolid itu ya bisa rapuh hanya gara-gara nggak sinkron nanti soal siapa di capres, siapa di cawapres.